diinstruksikan untuk menyelamatkan Sritek, Pak? Dari kemenjauh nanti perannya seperti apa, Pak? Penyelamatannya seperti apa, Pak? Belum ada komentar ya, nanti itu akan ada. Sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian ya. Nanti detailnya akan ditindaklanjuti. Jadi, Pak, saya sampaikan kepada Bu, jika saya minta nanti informasi mengenai program LPDP yang sekarang cukup masif ini bicara di depan ribuan mahasiswa yang harus UGM mendapatkan dana riset yang paling tinggi jumlahnya untuk riset memang vokasi apa namanya ya sains teknologi 50%. Dua minggu yang lalu saya menghadap Pak Pekan, sekarang Pak Pekan hadir dalam mengambil dan kepada saya. Dua minggu lalu kalau saya minta Bu di luar Pertamina, siklus kehidupan. Nah, itu yang tahu hanya Allah. Tidak perlu dipertanyakan kompetensinya, integritasnya. Pak Agung untuk Pak Agung punya program regional yang bisa disinergikan. Kemudian Kepala Kantor Mikri, Retno Mulyani. Ya ini dengan FEP, dengan DEP, dengan itu dari geografi UGM, ya, terima kasih. Di Udara Kontrol, kita juga punya kegiatan partnership di seluruh Indonesia, karena kita ingin bahwa apa kemajuan kita itu juga dapat terus punya semangat gerakan yang luar biasa. Jadi, ada di 14 negara, dan yang paling banyak itu adalah 16. Ini adalah wajah yang legal, dan ISMA, dan kita selalu menyayangi tapi menuntut ke industri yang ada di sana. Tapi sekalian capaian bidang alumni, kita selalu mengadakan pertemuan Mas Yanto hadir di sini. Terima kasih Mas Yanto. Luar biasa pertemuan-pertemuan dengan alumni yang sangat produktif. Kita bisa lihat dari kreator sekali kita mencapai lebih dari 95 megah untuk ikut mengembangkan kolaborasi. Dan kalau dilihat di sini, Mas Yanto kan, yang menunggu 0 bulan, artinya sudah membuat pekerjaan sebelum dia lulus, sangat mencengangkan bagi kita. Kemudian yang menurut jumlahnya, ini adalah satu pertanda bahwa masyarakat bisa menerima dengan baik. Persentase penghasilan alumni yang bekerja tadi baru sekalian, 7%. Sudah 3 tahun ini selalu memberikan penghargaan kepada tertarik karena ternyata dalam umur 37 jutaan itu termasuk banyak. Jumlah banyak. Pak Gito. Diinstruksikan untuk menyelamatkan Sritek, Pak. Dari kemenjauh nanti perannya seperti apa, Pak? Penyelamatannya seperti apa, Pak? Belum ada komentar ya, nanti itu akan ada. Sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian ya. Nanti detailnya akan ditindaklanjuti. Jadi, Pak Iwan, saya sampaikan kepada Bu, jika saya minta nanti informasi mengenai program LPDP yang sekarang cukup masif ini bicara di depan ribuan mahasiswa yang harus UGM mendapatkan dana riset yang paling tinggi jumlahnya untuk riset memang vokasi apa namanya ya sains teknologi 50%. Dua minggu yang lalu saya menghadap Pak Pekan, sekarang Pak Pekan hadir dalam mengambil dan kepada saya. Dua minggu lalu kalau saya minta Bu di luar Pertamina, siklus kehidupan. Nah, itu yang tahu hanya Allah. Tidak perlu dipertanyakan kompetensinya, integritasnya. Pak Agung untuk Pak Agung punya program regional yang bisa disinergikan. Kemudian Kepala Kantor Mikri, Retno Mulyani. Ya ini dengan FEP, dengan DEP, dengan itu dari geografi UGM, ya, terima kasih. Di Udara Kontrol, kita juga punya kegiatan partnership di seluruh Indonesia, karena kita ingin bahwa apa kemajuan kita itu juga dapat terus kalau punya semangat gerakan yang luar biasa. Jadi, ada di 14 negara, dan yang paling banyak itu adalah 16. Ini adalah wajah yang legal, dan ISMA, dan kita selalu menyayangi tapi menuntut ke industri yang ada di sana. Tapi sekalian capaian bidang alumni, kita selalu mengadakan pertemuan Mas Yanto hadir di sini. Terima kasih Mas Yanto. Luar biasa pertemuan-pertemuan dengan alumni yang sangat produktif. Kita bisa lihat dari kreator sekali kita mencapai lebih dari 95 megah untuk ikut pengembangan kolaborasi. Dan kalau dilihat di sini, Mas Yanto kan, yang menunggu 0 bulan, artinya sudah membuat pekerjaan sebelum dia lulus, sangat mencengangkan bagi kita. Kemudian yang menunggu jumlahnya, ini adalah
satu pertanda bahwa masyarakat bisa menerima dengan baik. Prosentase penghasilan alumni yang bekerja tadi baru sekalian, 7% sudah 3 tahun ini selalu memberikan penghargaan kepada tertarik karena ternyata dalam umur 37 jutaan itu termasuk banyak. Jumlah banyak. Lanjut tolong. Belum ada komentar ya, nanti itu akan ada. Sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian ya. Nanti detailnya akan ditindaklanjuti. Saya sampaikan kepada Bu Dikasai nanti informasi mengenai program LPDP yang sekarang cukup masif ini bicara di depan ribuan mahasiswa yang harus UGM mendapatkan dana riset yang paling tinggi jumlahnya untuk riset memang vokasi apa namanya ya sains teknologi 50%. Dua minggu yang lalu saya menghadap pasukan, sekarang pasukan hadir dalam ngambil dan kepada saya. Dua minggu lalu kalau saya minta Bu Dirut Pertamina siklus kehidupan itu yang tahu hanya Allah, tidak perlu dipertanyakan kompetensinya, integritasnya. Pak Agung untuk Pak Agung punya program region yang bisa disinergikan, kemudian Kepala Kantor Migre Retno Mulyani ya, ini dengan FEP, dengan DEP, dengan itu dari geografi UGM, ya, terima kasih. Di UGM Kontrol, kita juga punya kegiatan partnership seluruh Indonesia, karena kita ingin bahwa apa kemajuan kita itu juga dapat selesai punya semangat gerakan yang luar biasa. Berikara, ada di 14 negara dan yang paling banyak itu adalah 16. Ini adalah wajah mereka dan Isma, dan kita selalu menyayangi tapi menuntut ke industri yang ada di sana. Lalu sekalian capaian bidang alumni, kita selalu mengadakan pertemuan Mas Yanto hadir di sini. Terima kasih Mas Yanto. Luar biasa pertemuan-pertemuan dengan alumni yang sangat produktif. Kita bisa lihat dari Tresor Stabilita mencapai lebih dari 95 megah untuk ikut mengembangkan kolaborasi. Dan kalau dilihat di sini, masa program yang menunggu 0 bulan, artinya sudah buat pekerjaan sebelum dia lulus, sangat mencengangkan bagi kita. Kemudian yang menurut jumlahnya, ini adalah satu pertanda bahwa masyarakat bisa menerima dengan baik. Prosentase penghasilan alumni yang bekerja tadi baru sekalian 7%.